Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka anta la'animul hakim Wa la hawla wa la illa billahi la'alihi la'azim amma ba'du Qala Musannib rahimahullahu taala wa ada manfa'ah fi ulumi fi darin amin. Babun fi takwa. Ini bab tentang takwa. Ini hmm bab tentang takwa. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tukatih. Wahai orang-orang yang beriman takwalah kamu kepada Allah benar-benar takwa Ini berat ini Haqqa tuqatih benar-benar takwa insyaallah berat Ini enggak, nggak bisa nih kita nggak bisa benar-benar takwa hak tuh yang ngomong siapa Allah lagi berarti apa menurut Allah hak tuh benar-benar takwa Makanya ayat berikutnya wa qala Allahu ta'ala Allah taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Maka takwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi ayat yang di atas tadi menjelas ayat yang kedua ini menjelaskan ayat yang di atas tadi mentaksisnya. Wa ayat ayatu ya mubayyinatun ini ayat menjelaskan lil di minal ula bagi yang dikehendaki daripada yang pertama mas apa yang kamu mampu jadi yang kita mampu kalau yang aram mutlak ya kalau yang aram mutlak eh, apa namanya larangan mutlak kalau perintah mastatatum mutlak enggak boleh kita melakukannya. kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa melakukan ketakwaan berusaha dan kita iringi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Kenapa? Karena kita ini nggak luput daripada dosa dan salah Kita nggak luput dari itu, kita manusia Namanya manusia, nasinya, lupa Al-insan mahal khotawan, nisyan Manusia itu tempat salah dan lupa Makanya setiap hari kita banyak istighfar, makanya nabi istighfar untuk mengajarkan kita sesungguhnya, satu riwayat tujuh puluh satu riwayat seratus kali, itu nabi bagaimana kita. Makanya setelah selesai sholat kita disuruh istighfar, padahal habis bayang istighfar, kenapa? Sholat aja habis sholat disuruh istighfar, kan cakep. Kenapa bisa begitu? Karena kita boleh jadi banyak apa yang diperintahkan Allah kita enggak kerjain kita sholat tapi bukannya khusyuk tapi malah mana-mana malah mendua itu kan mendua namanya lagi sholat ingat selain Allah kalau kamu diduain kesel enggak? Hah? orang fans dengan kamu tapi dia fans juga dengan yang lain sedikit gimana gitu jangan amelan jangan amu gua aja <laughs> Apalagi Allah Tuhan yang berhak disembah dan diesakan Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayu allazina amanu taqullah, wa kulu kawlan sadidah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang ber, yang kat, perkataan yang benar. Kita perhatiin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah imtisalu awamirillah wajitnabun nawahi laksanakan perintah Allah jauhin larangan Allah kemudian Allah katakan lagi wa qulu qaulan sadida dan katakan olehmu perkataan yang benar sadida sawaban perkataan yang benar Jadi kalau begitu orang yang takwa itu perkataannya benar. Kalau ada orang ngomong kagak benar, boleh jadi banyak yang dia lakukan pelanggaran. Begitu berarti kesimpulannya. Jadi kalau orang banyak pelanggarannya ngomong yang nggak benar, bohong, mulu itu orang yang nggak takwa kepada Allah. Jadi orang yang takwa insya Allah ngomongnya benar, jujur, insya Allah orang jujur banget. Jadilah kita orang yang benar, yang takwa, ngomongnya jaga. Insya Allah kalau kita berusaha takwa, ngomong kita pun akan benar ntar. Dituntun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kan, kalau udah dicinta sama Allah, begitu dituntun matanya. Jadi, ya, pandangan Allah, maksudnya apa? Dituntun sama Allah, telinganya dituntun sama Allah, enggak mau berbuat maksiat, mulutnya enggak mau berbuat maksiat, tangannya kakinya semuanya dituntun oleh Allah. Takwa jadi sangat jelas ketika ada orang ngomong yang enggak benar maksiat mulu. Nyakitin orang mulu. Itu berarti enggak takwa dia. Wal -ayatu fil amri bittaqwa kasiratun ma'lumatun. Ma Ayat-ayat tentang perintah dengan takwa itu banyak sekali yang diketahui. Wa qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu Siapa yang takwa kepada Allah ia jalan lah maka Allah jadikan untuknya jalan keluar wa yarzuqhu min aitsu la yatasibu dan Allah berizki beriz beriz dia dari jalan yang tidak disangka-sangka Siapa yang takwa kepada Allah. Jadi orang yang takwa bahagia. Orang yang takwa bahagia. Yang enggak takwa enggak bahagia. Walaupun kelatannya bahagia. Jadi orang yang takwa bahagia, walaupun kelatannya enggak bahagia, tapi sesungguhnya bahagia. Orang yang enggak takwa enggak bahagia, walaupun kelatannya bahagia. Yakin bila mana kita takwa akan sukses yakin itu. Ini janji Allah. mayat takinlah janji Allah. mayat takinlah ya makhraj wa rizqum min la Janji Allah. Ini kalau ada yang susah hidupnya dari dulu susah banget. Takwa merubah taraf hidupnya. Jadi merubah taraf hidup tadi susah jadi mudah ya tadi miskin jadi kaya takwa sama Allah merubah hidup. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu takwa kepada Allah, maka Allah jadikan kepada kamu furqanan. pembeda furqanan apa fahman fi qulubikum faham yang ada di dalam hati kamu tak khuzuna min rabbih min rabbikum min ghairi wasitati mu'allim faham yang ada di dalam hati kamu yang kamu ambil yang kamu ambil dari Tuhannya yang kamu ambil dari Tuhan kamu dari tanpa perantara seorang guru jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu dikasih di hatinya fahman fikulubikum paham dalam hatimu ngerti cerdas pintar jadi orang yang takwa yakin pinter. Insya Allah. Nanti lambat laut. Awalnya memang bodoh. Kan manusia begitu. Bodoh dulu baru pinter. Nanti dia akan diberikan oleh Allah inspirasi-inspirasi kecerdasan. Paham ini, paham itu. Oh, 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 Begitu. Ada orang yang merasakan itu. Kok gue ngerti sekarang ya? Dulu gue gak ngerti. Sekarang apa jadi ngerti ya? Dulu ya Allah gak bisa. Ya. Sekarang sekarang gak bisa ya, ya. Berkat takwanya ya kepada Allah. Allah berikan hadiah. Terus. Ibnu Hajar kan begitu. Syekh Usman begitu. Ya. nggak bisa jadi bisa takwanya jalan terus tapi yang maksiat jangan mengharap diandalkan kecerdasan di kepitran gua pinter walaupun maksiat nanti ya nanti sekarang boleh pinter sekarang boleh kita banyak ini banyak itu nanti kalau kita selalu berbuat maksiat berujung penyesalan. Ikutin apa kita yang dibilangin, ikutin. Ikutin. Wa ankum wa lakum wallahu azim. Allah hapuskan daripada kamu segala kesalahan-kesalahan kamu dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Ya, Allah ampunkan bagi kamu dosa maksudnya Wallahu zul fadil azim dan Allah Ta'ala yang mempunyai kemuliaan, kebesaran. Wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun. Ayat ini, pada bab ini banyak sekali diketahui. Jadi orang yang takwa sama Allah, dosanya diampuni nama Allah Subhanahu SWT. Dan orang kelihatan, orang yang benar-benar takwa itu kelihatan sama orang yang kamuflase. Seperti Fatah Murgana. Kamu kan begitu. Dari jauh ada air, nggak taunya nggak ada. Orang yang bisa ngelihat kelatan. Bisa nggak orang yang ngelihat fata morgana kalau itu fata morgana? Ngelihat itu fata morgana. Itu ada air bang. Mana itu? Enggak itu fata morgana. Emang kelatannya kayak ada air. Jadi orang munafik bisa kelatan nama orang yang bisa ngelihat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan coba-coba jadi munafik di depan orang yang Ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah hmm, orang hebat itu orang pilihan Allah. Jangan coba-coba depan beliau, kita berbohong-bohong, nanti kita akan malu. Fata Morgana pernah lihat Fata Morgana belum? belum pernah ngelihat ya, ya. <laughs> kan adanya di sini terus ya tempatnya gini. Dulu sering sekali kalau oh, jalan raya panas tuh kelatan, kayak ada air udah jauh, dah nggak ada air, jadi tipuan. Maka jangan kita macam-macam sama orang yang bisa ngelihat. Siapa dia orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah dan anak cucu kita, keturunan kita, murid-murid kita semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.